USD Yen bullish, awasi fase koreksi. Bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD Yen sedang berkonsolidasi di sekitar area kritis. Jika pergerakan USD Yen bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 121,03 sampai 120,78, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 122.09. Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 120.78, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 120.38. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.